Cikgu. You. Saya cari cikgu kat luar. Ada kat sini. Kat sini rupanya. Ha. Cikgu buat apa ni? Cikgu lama betul saya tunggu kat luar. Rupanya cikgu dah masuk dalam dulu. Cikgu tengah susun. Susun apa ni? Ha. Ni kertas-kertas ni kita akan guna untuk aktiviti hari ini. Wah, tak sabarnya. Hai semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya, Nisa K. Dan Cikgu Tin Hadira dari Sekolah Seni Malaysia, Kuala Lumpur. Sebelum kita nak teruskan dengan aktiviti kita seperti biasa, suka Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal, cuci tangan guna air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Semoga satu hari nanti kita dapat melawan COVID-19 ini dan dapat hidup seperti sedia kala. Yeah. Baiklah, sebelum kita pergi kepada aktiviti kita, jom kita tonton dahulu profil guru. Baiklah adik-adik, tidak asing lagi Cikgu Tin Hadira. Apa khabar cikgu? Baik. Alhamdulillah, saya seronok hari ini kerana lihat meja kita ni disertakan dengan kertas-kertas yang berwarna-warni. Jadi cikgu, apa tajuk atau tema kita pada hari ini cikgu? Okey, tema hari ini kita akan menghasilkan sebuah karya yang memberi inspirasi daripada Pierre Mondrian. Wah, satu lagi inspirasi daripada artis terkenal ni. Okey, okay, baik, saya tak sabar. Apa yang kita perlukan cikgu di hadapan kita? Bahan utama yang kita perlu ada hari ini adalah kertas. Kertas yang berwarna-warni. Baik. Dan juga kertas yang memanjang. Ya. Nipis-nipis yang halus sebegini. Ya, cikgu kalau kertas yang panjang-panjang macam ni kan cikgu dah boleh beli siap macam ni ke? Siap digunting? Ya, kalau macam ni cikgu dah beli yang dah siap. Wah. Tetapi kalau warna hitam tu cikgu potong sendiri. Yang ini yang dipotong sendiri. Baiklah. Contohnya okay, di hadapan kita ni, kita perlukan juga gam, gunting, pisau, pensel dan juga pembaris dan sebagainya lah. Betul. Yang mana yang memerlukan. Baik, adik-adik seperti biasa kalau lihat ada peralatan-peralatan tajam seperti gunting dan juga pisau, jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati apabila menggunakannya dan minta bantuan daripada ibu bapa atau kakak atau abang. Baiklah, sekarang ni di hadapan saya ni kan cikgu, saya nampak ada banyak warna-warna yang cantik. Kalau di episod yang sebelum ini mungkin rakan-rakan telah dijelaskan oleh Cikgu Tin Hadira tentang simbol-simbol warna. Kalau kuning apa dia, melambangkan apa, merah jambu melambangkan apa. Jadi apakah teknik yang akan kita gunakan dalam hasil seni kita pada hari ini cikgu? Okey, pada hari ini kita akan menggunakan teknik potongan kertas. Potongan kertas. Okey, kita akan potongkan kertas yang berbentuk segi empat, segi panjang ini macam-macamlah berbentuknya dan kemudian kita akan menghasilkan sebuah karya yang berbentuk sebegini. Baiklah. Jadi adik-adik di rumah, saya tak sabar ni nak gunakan kertas-kertas warna sebabnya tadi Nisa dah nampak warna-warna kegemaran ni. Cikgu ingat tak apa warna kegemaran saya? Tak silap cikgu warna kuning. Betul tak? Saya baru macam cikgu kalau tak dapat jawab saya tak nak belanja teo ais. Nampaknya lepas rakaman ni saya kena nilah belanja cikgu. Cikgu. Okey, okay, baiklah. Jadi adik-adik kita akan berhenti seketika yang di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan lakukan aktiviti bersama-sama selepas ini di Club Craft Didik KKD. Kembali menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu Tin Hadira. Dan kita dah tak sabar nak mulakan aktiviti seni kita. Adik-adik di rumah sediakan pen dan kertas untuk catat langkah-langkah bagaimana nak menghasilkan karya seni seperti ini. Jadi jom cikgu, apakah langkah yang pertama yang perlu kita lakukan? Langkah yang pertama kita pilih warna kertas. Pilih warna kertas. Okay, mungkin cikgu di sini akan pilih warna biru dahulu. Baik. Nisa pula. Warna hitam ni macam menarik juga cikgu. Okey, boleh. Baik. Okey. Dah kita dah pilih warna masing-masing, kemudian kita akan potong mengikut segi empat ke mengikut kesesuaian kita naklah. Boleh cikgu. Ada ukuran-ukuran tertentu tak cikgu? Ukurannya bebas. Bebas. Sebab kita nanti akan susun semula pada apa latar belakang nanti. Baik. Jadi kalau nak potong bentuk-bentuk pada hasil seni ni banyak bentuk macam segi empat tepat. Mungkin saya akan gunakan pembaris cikgu ya. Boleh. Kita lakar dulu di mana kita nak potong tu nanti supaya mendapat garisan yang lurus. Lebih tepat. Mungkin mana yang terlebih tu mungkin kemudian kita boleh potong juga. Jangan risau. Okey. Jadi kita gunakan pisau atau gunting. Ya.
Sekali lagi adik-adik, jika menggunakan pisau atau peralatan yang tajam, berhati-hati. Lebih baik minta bantuan daripada ibu bapa atau abang dan kakak yang ada di rumah. Sebab kita pun tak nak terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ya, betul. Jika kita melakukan apa-apa aktiviti di rumah, yang penting jaga keselamatan dalam apa jua yang adik-adik lakukan. Baik. Okay, saya dah potong dah kertas saya. Okey, cikgu pun dah potong satu potongan kertas lebih kurang 4 segi tepat. Ya. Okay. Saya pun dah ada. Okay, saya dah kecilkan. Saya boleh letak 4. Baik. Okey, sebenarnya kita juga ada warna-warna lain yang telah dipotong 4 segi tepat di sana. Betullah. Yang ini ada yang dah siap dipotong. Ada pelbagai warna adik-adik. Jadi adik-adik boleh pilih nak warna yang lemah-lemah lembut. Warna lemah-lemah lembut dia cikgu. Warna-warna lembut sebegini atau nak warna-warna yang terang, warna-warna yang gelap. Baiklah. Okey, okay, ada berapa di sini? Saya rasakan cikgu. Ya. Melihat pada padanan warna yang ada pada contoh tu, saya telah mengilhamkan satu idea tersendiri. Apa tu Nisa? Apa tu? Saya sebenarnya nak guna warna-warna yang lembut. Pada saya, saya orangnya lemah-lembut. Ya ke? Baiklah, saya dah pilih warna-warna yang lembut. Bolehlah cikgu ya. Nisa. Ya, saya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah warna Pink Mondrian yang menggunakan, iaitu warna garisan hitam. Baik. Dan menggunakan warna biru, putih, kuning dan juga merah. Sangat minimal. Baiklah. Cikgu, melihat kepada contoh yang telah dibawa, adakah saiz kita perlu kekal kepada sesuatu saiz yang tepat ataupun tetap? Atau okay, tidak? Sebenarnya kan cikgu dah sediakan satu kertas untuk kita. Ini dia. Okey, oh saya dah jumpa dah. Oh, ini dia. Okey, so kita akan menghasilkan sebuah karya di atas kertas ini dengan memberi inspirasi daripada Pierre Mondrian ini. Ya, baiklah. Okey, kita letak di sini kertas kita dan kita dah ada pun potongan-potongan kertas yang telah kita sediakan bersama-sama. Jadi di sini kita akan mula dengan susun. Susun. Nah, itulah cikgu, saya baru nak tanya macam mana saya nak dapat idea. Tapi kita jangan gam lagi ya. Okey, tak perlu gam lagi. Okay, saya susun dahulu. Cikgu punya ke? Ya. Saya sediakan cikgu dengan penuh kasih sayang. Taklah. Okey, saya pilih warna-warna lembut, warna-warna pastel. Saya akan selang-seli sikitlah. Mungkin saya nak masukkan warna-warna yang lebih besar. Macam ni saya ada yang saiz besar juga cikgu. Okey, mungkin cikgu yang pun besar sikit. Boleh. Boleh. Lagi satu kan Nisa, sebenarnya kita telah menjimatkan masa. Kerana warna putih kita menggunakan warna latar belakang ini saja. So maknanya kita tak payahlah nak potong warna putih tu. Baiklah. Oh, baru saya nampak lah cikgu. Kita ada pilihan-pilihan warna yang di mana kita boleh gunakan latar belakangnya sebagai salah satu warna. Dalam hasil seni kita. Okey, tambah lagi. Jadi dekat sinilah kita akan dicabar ya. Untuk menampilkan kreativiti masing-masing. Kita pastikan dapat bebas. Ya, komposisinya adalah bebas. Yang pasti kita dapat susunan yang menarik. Ya, baik. Birulah. Tambahlah sikit ya. Cikgu rasa cikgu nak potong lebih kecil lagi daripada kertas ini. Baik. Sebenarnya kita boleh juga potong mengikut kesesuaian yang kita nak. Ya. Okey. Saya akan potong juga kertas yang sedikit besar ni untuk kecilkan lagi saiz petak yang saya inginkan. Tetapi saya gunakan teknik yang setelah pelajari sebelum inilah dengan cikgu. Saya lipat dahulu, kemudian saya akan gunting. Teknik lipatan dan guntingan. Okey, baiklah. Mari kita hasilkan lebih banyak bahan daripada satu kertas ni, boleh dapat 4 lagi petak. Baiklah, mungkin dekat sini cikgu nak tambah sedikit mengenai Pierre Mondrian, artis terkenal yang menghasilkan karya seperti ini. Dia dilahirkan pada tahun 1872. Wah, lagi lama. Ya, betul tu. Dan dia dilahirkan pada di Belanda. Belanda. Tapi kan ada satu fakta yang menarik mengenai Pierre Mondrian ini. Apa tu cikgu? Kata-katanya, seni adalah jalan untuk menjadi rohani. Seni adalah jalan menjadi rohani. Rohani kita. Sangat menarik. Deep betul cikgu. Ya, betul tu. Deep betul kata-kata. Sesuai dengan karya abstrak geometrik sebegini. Dia ada maksud-maksud tersirat. Betul. Dan jangan lupa kita telah belajar makna simbol warna. Simbol warna. Jadi mungkin anda boleh sampaikan mesej ataupun emosi-emosi tertentu kepada hasil seni. Sebab saya selalu tengok kebanyakan artis-artis di luar sana cikgu yang memang dah popular, terkenal, mereka sering melahirkan perasaan mereka ke atas hasil seni mereka. Ya.
Jadi di situ kita dapat lihat supaya emosi juga memainkan peranan yang penting dalam pada kita menghasilkan sesuatu karya yang mungkin satu hari nanti akan menjadi karya agung ataupun masterpiece kita. Gunting kertas ini, Nisa senang je, Nisa lipat je. Cikgu rasa cikgu kurang warna hitam di sini. Baik. Mungkin cikgu akan tambah lagi. Boleh cikgu. Tambah cikgu tak ada masalah. Tambah lagi. Kalau kita lihat di sini proses kita, warna cikgu di sini adalah lebih warna terang. Dan pemilihan daripada Nisa lebih soft. Warna -warna dengan menggunakan lembut. Warna soft pastel di situ. Warna-warna pastel, warna-warna lembut di situ. Jadi adik-adik boleh pilih nak macam mana. Cikgu, tapi contohlah kan kalau di rumah tiba-tiba tak ada lah kertas berwarna, dah habis digunakan. Okey, macam tu tak ada masalah pun. Sebenarnya kita boleh juga menggunakan daripada keratan akhbar ke, keratan majalah. Mungkin ada gambar-gambar ke, ada teks pun boleh. Ya, betul. Itu akan menjadikan hasil seni itu lebih menarik kan cikgu? Ya. Sebenarnya kan Nisa, kita ada juga lipatan kertas yang sudah dipotong di situ. Yang panjang-panjang. Oh ya, yang ini. Mungkin boleh tunjuk dekat adik-adik di rumah. Bolehlah gunakan ni cikgu? Ya, boleh juga. Ingatkan cikgu tak bagi gunakan ni, boleh. Saya takut nak usik. Saya ambil satu yang warna mungkin warna biru. Saya ambil warna biru. Mungkin cikgu juga akan gabungkan dengan warna kuning. Mungkin Nisa boleh bagi pada cikgu. Okey cikgu, silakan cikgu. Baik, terima kasih. Saya nak tambah di bawah ni lah. Okey kot. Okey dah ni. Saya rasa saya dah dapat dah idea-idea dan saya akan tinggalkan ruang-ruang untuk warna-warna putih. Okey. Okey, saya dah susun-susun ni. Saya rasa saya dah dapatkan idea ataupun hasil-hasil yang saya rasa okey akan menampakkan sesuatu yang menarik di situ. Baik. Cikgu juga akan tambah-tambah. Baik. Saya rasa okey dah ni. Saya gembira dengan susunan saya. Cikgu pun rasa dah boleh nampak dah. Dah boleh nampak dah karya-karya akhir dia nanti macam mana. Betul tu. Okey, seterusnya langkahnya cikgu, apa yang kita perlu lakukan bila kita dah susun ni? Baiklah, setelah kita telah menyusun, dapatkan komposisi yang baik. Baik. Dan seterusnya kita akan gunakan gam. Ya. Nisa ada? Ada, cikgu. Okey, kita akan guna gam untuk tampal pada setiap keratan kertas ini. Ya, baiklah. Oh, tampal saja terus, cikgu, ya? Ya, ya, kita dah boleh mula tampal. Baik, jom. Kita mula menampal. Okey, sekiranya dalam proses ini ada perubahan, kita nak ubah, tidak mengapa. Kita boleh ubah saja supaya dia akan jadi lebih menarik dari semasa ke semasa ini. Baik, cikgu. Okey. Saya akan gunakan gam ini. Mari kita tampal yang kita dah susun-susun atur tadi. Okey, saya akan mulakan di bahagian atas di belah kanan. Okey, susun sikit. Kalau ada jarak di antara kertas-kertas tu tak mengapa ke, cikgu? Tidak mengapa, tapi tidaklah terlalu besar supaya kita akan menggunakan lain ataupun keratan kertas ini kita akan tutup. Baik, boleh cikgu, tak ada masalah. Untuk cikgu apa pun boleh cikgu. Wah. Demi cikgu teh saya okey saja. Saya akan tampal sikit lagi. Pastikan kita tampal dengan rata. Jadi adik-adik di rumah boleh catatkan langkah-langkahnya atau kalau dah bersedia dengan bahan-bahan boleh terus lakukan bersama-sama. Baiklah adik-adik, sementara kami nak menampal-nampal kertas-kertas ini, nak menyiapkan tampalan kami dan pergi ke langkah seterusnya, kita akan bergerak seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Kelab Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM. Kembali menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Tina Dira. Sekarang ni tengah berusaha untuk menghabiskan tampalan-tampalan kertas kita tadi. Ya. Di posisi-posisi yang telah kita sama-sama susun tadi. Baik. Okey, kalau saya nak tampal di sini, okey juga. Okey, ada sikit lagi. Tambah sikit lagi kan. Baik. Cikgu pun tinggal lagi sikit je. Mungkin bahagian bawah ni cikgu sudah pun tampal. Saya sebenarnya tak sabar dan nak lihat bagaimana. Cikgu tinggal bahagian atas saja. Bahagian atas saja. Okey, okey, boleh, boleh. Oh, saya pun rasa macam ni boleh jadi satu hasil seni yang agak kebabum cikgu ya. Ya. Sebenarnya kalau kita diframekan ataupun dibingkaikan sebenarnya akan lebih nampak kemas. Ya, baiklah. Saya nak tambah satu lagi. Kertas warna saya yang terakhir. Oh, dah macam lomba lari pula. Ada yang pertama, ada yang terakhir. Okey. Saya akan tampakkan di bawah. Baiklah.
Saya dah tampakkan. Jadi ini adalah susunan-susunan kertas-kertas warna saya yang mana saya pilih. Warna-warna lembut ataupun warna-warna pastel. Nampak tak saya ada interpretasi saya tersendiri, cikgu? Okey. Sementara Cikgu Tin nak sudahkan potongan-potongan kertas beliau, di tangan saya ni kan kawan-kawan ada kertas hitam yang telah kita potong secara memanjang. Boleh potong menggunakan gunting ya tadi Cikgu, kita guna pisau pun ia juga. Jadi boleh buat banyak-banyak sikit. Tak tahulah nak untuk buat apa ni Cikgu Tin, tadi suruh saya potong je. Nanti kita tunggu Cikgu Tin jelaskan apa kegunaan kertas-kertas ini. Okey, Cikgu pun dah tampar dah. Yeah. Tak ada yang jatuh dah. Baik. Okey, nampaknya macam masih tak siap lagi. Okey, untuk bahagian kemasan karya ini kita tinggal untuk tampal kertas yang Nisa dah potong tadi ni. Kita akan tampal di bahagian sekelilingnya. Sekelilingnya, baik. Seperti bingkai ya cikgu? Ya, seperti bingkai. Tetapi kalau kita nak tambah di bahagian tengah pun boleh, tak ada masalah pun. Baik. Okey, supaya nampak dia macam lebih kemas di bahagian tengah, bukan setakat di sekeliling sahaja. Baik, baik. Saya pun dah nampak dah. Okey, saya boleh seperti ada pembahagian. Kalau kita lihat warna-warna kertas kita tu seperti blok-blok. Dan kita tambahkan dengan sedikit garisan hitam ini untuk lebih kemas. Okey, saya akan gamkan kertas ni. Jom adik-adik. Langkah seterusnya adalah untuk menyediakan paper strip warna hitam ataupun helaian-helaian kertas yang panjang-panjang begini untuk kita tampal menjadikan bingkai kepada hasil kerja kita. Okey. Fokusnya cikgu. Okey. Saya dah tampakkan gam. Saya akan mulakan dengan garisan melintang. Saya tengok dekat sini ada ruang ni. Boleh saya letak kat sini? Alamak. Di sini okey. Saya dah nampak dah. Di sini. Pastikan kita tekan supaya dia dapat lekat dengan baik. Ya. Cikgu, apa akan terjadi kalau contohlah macam saya ada beberapa kertas yang saya tampal sengit pula cikgu. Macam mana ni cikgu? Okey, sebenarnya kita boleh tindih saja dengan kertas lain. Maknanya kan cikgu, untuk bingkai hitam ni tak semestinya kita mula di bahagian sekeliling dulu, betul tak cikgu? Ya, betul tu. Kita mungkin penuhkan di bahagian tengah dulu. Baik, okey. Saya mula daripada tengah ya cikgu. Ya. Dan saya akan pergi kepada bahagian-bahagian kiri dan kanan. Mana yang lebih kita potong. Baik. Potong dia. Okey. Saya dah nampak dah tu. Saya dah nampak dah hasilnya. Ada warna putih kan. Baki-baki sikit warna putih tu boleh ni. Okey, saya akan letakkan gam. Adik-adik. Sebab saya tak nak lalu di kotak itu. Okey. Baiklah. Di sini. Kalau ada ruang yang kecil-kecil tu pun perlu kita letakkan garisan hitam ke cikgu? Tidak mengapa sebab kita mungkin kekalkan yang warna putih itu. Ya, baik. Sebagai satu blok di bahagian situ. Okey. Kemudian di sini. Saya dah nampak cikgu. Hasil seni saya. Baiklah cikgu, rasanya dah nak mula di bahagian sekelilingnya. Cikgu, saya risau di akhir tahun ini dengan hasil-hasil seni yang kita lakukan sama-sama kan cikgu. Saya dah boleh buka satu galeri khas. Nisa dan Cikgu Tin Nadira. Macam seronok aja kan berangan. Okey, saya akan tambahkan kertas hitam saya di bahagian-bahagian yang saya rasakan sesuai. Yang cantik, dan kita lihat hasil akhirnya nanti bagaimana. Alamak. Tersalah. Baiklah, sekali lagi diingatkan kepada adik-adik, sekiranya adik-adik nak cuba melakukan aktiviti ini menggunakan kertas-kertas terpakai pun tak ada masalah kan cikgu kan? Ya, boleh juga untuk dapatkan efek-efek yang berbeza. Ya, betul tu. Mungkin pandangan seni di mata kita lain daripada pandangan seni di mata orang lain kan cikgu? Apa-apa pun seni itu subjektif. Adik-adik boleh lakukan menggunakan apa-apa bahan yang adik-adik rasakan sesuai. Di sini kita menunjukkan contoh dan cara untuk melakukannya. Sekiranya ada yang baru duduk di hadapan kaca televisyen, alamak dah nak siap ke hasil kerjanya. Jangan risau, adik-adik boleh ulang tonton siaran ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Cari je Club Craft Didik. Adik boleh lihat semua episod ada di situ. Okey, saya tambah lagi di sini. Baiklah, Nisa dah tampal di bahagian tengah ni dan cikgu rasa apa yang kurang?
Setakat rasa ini hasil kerja saya. So far okey. So okay. Tapi macam ada sedikit kurang. Apa dia cikgu? Apa cikgu rasa? Saya rasa. Oh, okey. Kiri kanan dah ada bingkai dia. Ya. Tetapi bagi atas dan bawah dia. Atas dan bawah. Baiklah, jom sama-sama. Baiklah, cikgu pun kita lakukan. Tak siap lagi. Ada lagi sedikit di sini. Baik. Jadi adik-adik ambil satu kertas yang panjang begini. Kemudian boleh ukur di bahagian atas ataupun sekeliling hasil kerja kita ni. Dan tampakkan seperti bingkai macam ni adik-adik. Tampal di bahagian atas. Okey, kita akan tampal di sini. Jadi jom. Saya dah tak sabar ni cikgu. Ya. Nak siapkan. Berapa persen tu lagi? Mungkin hanya 15% projek ini. Wow. Okey. Tak apa, 5% lagi nak siap. Tetapi makannya 100%. Ya, betul tu. Mestilah kena 100% cikgu. Gitu pujuk kan. Ya. Okay. Walaupun sebenarnya karya ini nampak mudah tetapi dia mengambil masa yang agak lama ya Nisa. Jadi ini adalah untuk peringkat yang sederhana cikgu ya. Ya, sederhana. Sukarannya di tahap sederhana. Masih boleh dilakukan oleh adik-adik di rumah. Jangan takut untuk mencuba. Mungkin sebelum pergi kepada kertas berwarna, mungkin boleh pergi kepada kertas yang apa ada di rumah sahaja. Ya. Okay, saya nak siapkan dah ni. Sikit je lagi ni adik-adik. Cikgu rasa tinggal yang terakhir saja di sini, Nisa. Alamak. Saya pun. Kedua akhir. Boleh, okay, cikgu? Okey, baik. Cikgu akan tunggu. Baik. Okey, saya tambah sini sikit. Sedikit kemasan. Okay. Kemudian di bahagian bingkai atas, saya akan tambahkan di sini. Di sini mungkin. Okay. Saya nak gunakan kertas yang ini. Perlukan apa-apa bantuan ke Nisa? Setakat ini saya rasa okey. Okey, boleh ya? Masih terkawal, masih terkawal. Okey, baiklah. Gam yang terakhir sekali. Saya pula berdebar cikgu. Ya. Nak siapkan dan nak tunjukkan kepada rakan-rakan di rumah apakah hasilnya. Okay, pastikan setiap kali kita gam, kita tekan supaya dia lekat. Ya, betul tu. Kalau tak melekat cikgu nanti kena tambah lagi ya. Ya. Baiklah, sini cikgu punya dah siap di sini. Tunggu. Kita tunggu Nisa dulu. Tunggu cikgu sikit lagi. Saya dah nak siap dah ni. Ini hasil yang kita nak capai adik-adik. Okey. Kita pastikan mana yang macam tak lekat betul tu kita tekan. Kita tekan, pastikan dia lekat. Alamak, tengok. Sebut-sebut lekat kan? Dah tercabut dah cikgu. Okey. Tekan dia. Lekatlah wahai kertas-kertasku. Okey. Sambil kita cikgu kemas di sini. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Nanti saya suruh ketua kelas kemas sekali. Wah. Yeah. Okey. Baik dah ni. Boleh dah ni. Okay, dah nampak dah. Kita kemas-kemaskan sedikit. Okey, jom sama-sama kita tunjukkan kepada rakan-rakan kita. Dah ready Nisa? Saya dah sedia. Okey, satu, dua, tiga. Okey, kita pun dah siap. Ya, ini dah hasil kerja saya dan juga Cikgu Teh. Mungkin dapat lihat perbezaan dari pemilihan warna kedua-duanya. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit warna yang cikgu pilih. Okey, kalau lihat di sini warna warna yang cikgu guna lebih kepada warna asas, tetapi ada juga warna selain daripada itu. Baik. Antaranya warna di sini boleh kita lihat adalah warna merah, biru, kuning, hijau, jingga. Dan cikgu menggunakan juga garisan warna hitam untuk nampakkan pembahagian blok-blok tersebut. Baiklah, macam saya sebutkan tadi kan cikgu, saya pilih warna-warna lembut ni sebab hati saya lembut. Macam tu puji diri sendiri. Baiklah cikgu, mungkin kita boleh imbas kembali apakah teknik yang telah kita pelajari setakat hari ini. Okey, baiklah. Teknik yang kita guna pada hari ini adalah sangatlah mudah sebenarnya. Yeah. Tetapi pada tahap yang sederhana ini, kita menggunakan teknik potongan kertas sahaja. Potong kertas. Baiklah. Kemudian kita tampal-tampal dan menggunakan imajinasi serta kreativiti untuk menentukan kedudukan kotak-kotak warna anda. Baiklah cikgu, kita pun telah tiba di penghujung kelas cikgu. Saya harap rakan-rakan di rumah akan cuba hasil seni kita pada hari ini dan kongsikan di laman sosial anda, disertakan dengan hashtag seni untuk semua. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Teh Nadira. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Didik TV. KPM.